Nah, di sini kalian nanya, apakah wavelength-nya masih legit? Nah, saya jawab, ini masih legit ya kawan ya. Nah, di sini kita cek tadi penarikan kita yang 12 digibet ini sudah sukses landing. Dengan kata lain, wavelength-nya masih terbukti legit ya. Jadi, kalian tidak perlu nanya-nanya lagi karena sudah terbukti membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome, welcome back to my channel with me Andrian the Safa di sini. Oke guys, sebelum saya memulai video saya kali ini, saya tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu support channel saya ini dengan cara subscribe, like, and comment. Yang pastinya akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya ini. Nah, di sini kita akan mengupdate ya mengenai mining digibet gratis, di mana ini bernama Digibeten. Nah, di sini sebenarnya memang gratisan ya, hanya saja nanti kalau ketika kalian sudah melakukan penarikan ya. Nah, nanti kalau kalian sudah melakukan penarikan, nah nantinya di sini GHS kalian akan 0 ya. Jadi sebelum melakukan penarikan kalian masih bisa mendapatkan gratisannya ya. Namun kalau sudah melakukan penarikan maka kalian sudah tidak bisa melakukan nambang kecuali kalian mempunyai ref ya. Nah, di sini kalau kalian nanya apakah website ini masih terbukti membayar? Ya, sebelumnya itu sudah terbukti membayar ya. Jadi di sini kalian tidak perlu ditanya lagi ya. Karena website ini masih terbukti lagi. Nanti kita buktikan sama-sama ya. Di sini kebetulan saya ada balance sekitar 12 digibet ya. Nah, di sini kalau kita cek di status withdrawal atau historinya ya, kita cek di sini aja. Nah, ini penarikan saya semua ini ya. Ini sudah ya, saya melakukan penarikan ya. Nah, ini bisa kalian cek sendiri. Dan di sini semua dibayar ya. Nah, paid ya. Nah, ini semua payet, berarti landing semua untuk penarikannya ya. Nah, ini kita langsung buktikan aja ya sekarang bareng-bareng apakah penarikannya langsung instant payment atau tidak ya, apa masih terbukti membayar atau tidak ya. Nah, kita cek di dashboardnya lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk WD nya kalian sebenarnya bisa ya langsung aja nih, kalian klik garis 3 kemudian kalian bisa aja langsung withdrawal di sini. Nah, kebetulan di sini minimal WD-nya itu sangat kecil, yaitu 0,5 digibit saja ya. Nah, ini ya. Nah, berarti langsung kita tarik aja. Jadi jangan ditarik semua. Kita tarik 12 aja, takutnya error. Nah, kemudian kita confirm aja ya seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan langsung sukses. Oke, kita tunggu. Nah, ini langsung sukses ya. Withdrawal successful. Nah, langsung kalau langsung pahit seperti ini berarti langsung nanti terkirim ya, ini pasti membayar. Nanti kita cek aja di voucher pay. Nah, kemudian di sini kalau kalian mau meningkatkan GAS nya kalian bisa melakukan deposit di bagian sini ya. Namun kalau kalian mau main gratis ya silahkan ya, hanya saja untuk profitnya itu kecil. Nah, ini kalian bisa klik bagian deposit sini ya. Jadi di sini apa untuk profit harian atau 24 jam itu ada 10% ya profitnya. Ya, jadi kalau kalian melakukan misalnya deposit di sini kan dihargai 1 GAS itu 1 digibet ya. Misalnya kita di sini 10 ya. Nah, 10 digibet itu kan sama aja dengan 10 GHS. Nanti kalkulasinya kalau 10% berarti kita mendapatkan 11 ya. Nah, ini kita bisa cek di bagian sini kalau untuk apa demonya, apa untuk demo apa. Jadi untuk kalkulasinya lah kita bisa cek di bawah ini ya. Nah, di sini. Nah, misalnya kita melakukan deposit sekitar 100 GHS apa 100 digibet ya. Nah, nanti profit kita yaitu dalam sehari ada 110 digibet ya. Ini adalah modal kita 100. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk persentasenya adalah 10% untuk durasi 24 jam atau 1 hari ya. Nah, langsung kita cek aja untuk penarikannya apa sudah landing atau belum. Nah, di sini kalian nanya, apakah wavelength-nya masih legit? Nah, saya jawab, ini masih legit ya kawan ya. Nah, di sini kita cek tadi penarikan kita yang 12 digibet ini sudah sukses landing. Dengan kata lain, website-nya masih terbukti legit ya. Jadi, kalian tidak perlu nanya-nanya lagi karena sudah terbukti membayar. Jadi, pastikan kalian bermain gratis dulu sebelum kalian melakukan deposit. Oke?
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu.